Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Arda Andika Pradana. Jadi dalam video kali ini aku mau share kepada teman-teman dan juga sekaligus mendokumentasikan proses finishing dari portable dips yang kemarin sudah aku buat. Di sini portable dipsnya sudah berhasil diamplas dan selanjutnya proses terakhir hanya tinggal ngecat aja ya teman-teman dengan menggunakan pilok. Teman-teman ingin tahu seperti apa hasilnya? Bisa ikuti video ini sampai habis. Nah, sebelum memulai proses pengecatan, untuk teman-teman yang masih penasaran kira-kira untuk membuat portable dip ini menghabiskan biaya berapa? Biaya yang aku habiskan untuk membuat portable dip ini sekaligus dengan piloknya itu sekitar Rp200.000. Tentu saja itu lebih murah daripada teman-teman harus membeli dalam keadaan jadi di toko-toko online. Itu biasanya biayanya sekitar Rp700.000 ke atas. Tentu saja ini lebih worth it untuk teman-teman buat. Proses pengecatan alhamdulillah sudah selesai dan kurang lebih adalah seperti ini hasilnya. Oke, sekian video yang bisa aku berikan kepada teman-teman. Semoga bisa memberi inspirasi dan juga masukan kepada teman-teman yang ingin membuat gym kalistenik di rumah dan juga memaksimalkan program latihannya di rumah, karena ketika di gym teman-teman perlu membayar member dan itu cukup mengeluarkan banyak biaya. Jangan lupa teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk klik tombol subscribe dan juga share video ini ke teman-teman lainnya yang membutuhkan. Sekian dari saya, Arda Andika Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.